Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairi wal wafa. Saudara dan saudariku dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia di dunia ini akan mengalami dua perjalanan hidup. Para ulama mengistilahkan dengan sairun ijbariyun wa sairun ikhtiyariyun. Perjalanan hidup yang manusia tidak bisa memilih. Dia mendapatkan sesuatu itu dari Allah tanpa pilihan. Kita menyebutnya dengan sairun ijbariyun. Apa di antara perjalanan yang tidak bisa dipilih itu? Yang pertama adalah jenis kelamin manusia. Itu tidak bisa dipilih. Apakah kita menjadi laki-laki atau perempuan? Tidak ada pilihan bagi manusia, karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di mana kita dilahirkan juga bukanlah pilihan kita. Saya menjadi orang Minang, mungkin bapak dan saudara semua ada menjadi orang Bugis, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak. Itu bukanlah pilihan kita. Kita mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perjalanan yang bersifat ijbariyun, tidak ada dosa dan pahala di situ. Tidak ada neraka dan surga di situ. Karena manusia tidak mendapatkan itu dengan kemauannya, tapi manusia menjalaninya atas kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks perjalanan ijbari ini, kita harus saling menghormati dan tidak boleh menghina satu sama lain. Tidak boleh menghina atas dasar suku. Tidak boleh menghina atas dasar jenis kelamin. Karena semua itu adalah perjalanan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia tanpa pilihan dari manusia itu. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unza." Kami jadikan engkau laki-laki dan perempuan, itu adalah hak mutlaknya Allah. "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unza." وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Kami jadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, juga adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kehendak Tuhan yang bersifat ijbari ini, kita adalah memelihara dan tidak boleh saling merendahkan. Oleh karena itu, tidak boleh saling merendahkan antar suku, tidak boleh merendahkan antar warga negara, tidak boleh merendahkan antar kabilah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa termasuk tanda ciri-ciri masyarakat jahiliyah adalah mereka saling berbangga dengan suku, wilayah, dan kedaerahan mereka. Oleh karena itu, dalam perjalanan ijbari ini, saudara-saudaraku sekalian, maka yang ada adalah kita menerimanya, kemudian kita pelihara. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perjalanan yang disebut dengan perjalanan ikhtiari. Perjalanan untuk menjadi orang baik, perjalanan untuk menjadi orang jahat, itu adalah perjalanan pilihan manusia. Sebenarnya Allah itu ingin kita jadi orang baik atau ingin jadi orang jahat? Kalau kita lihat instrumen-instrumen Al-Quran, Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka yang mensucikan hatinya menjadi orang baik. Allah berikan berita gembira. Itu pertanda Allah menginginkan kita agar kita menjadi orang baik. Kalau perjalanan ijbari tadi itu perjalanan yang memang kita menerima apa adanya, tidak ada pahala surga neraka di situ, tetapi dalam perjalanan ikhtiari ini
ada sanksi di balik setiap pilihan kita. Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Apa buktinya? Yang pertama, Allah kirim kepada kita seorang Rasul untuk mengingatkan kita mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Makanya kaum-kaum atau masyarakat atau kabilah atau kurun di mana mereka tidak mendapatkan Rasul kepada mereka, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab suatu kaum sebelum kami utus kepada mereka seorang rasul. Rasul itu adalah perpanjangan tangan Allah di atas bumi ini. Rasul itu adalah penyampai risalah Allah. Kita tidak tahu apa kehendak Allah atas kita. Kita tidak mengerti apa kehendak Allah atas perbuatan kita. Kita juga tidak mengerti apa kehendak Allah atas diri kita, baik dalam hubungan personal ataupun hubungan sosial, kita tidak tahu. Maka apa yang kita tidak tahu itu Allah turunkan Rasul supaya kita tahu. Maka diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanda Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi mereka adalah untuk mengeluarkan manusia yang tidak paham akan kehendak Allah menuju kepada masyarakat atau manusia yang mengerti atas kehendak Allah. Pada zaman dulu orang tidak mengenal Tuhannya, yang dikenal adalah Lata, Uzza dan Manna. Maka Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah, saksikanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang tidak mengerti Tuhan itu siapa. Lalu Allah mengutus Rasul untuk memberitahu kepada mereka, inilah Tuhan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh kaum musyrik Mekah, mempertanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sif lana rabbak, hai Muhammad, beritahu kepada kami Tuhanmu itu seperti apa? Nabi Muhammad SAW tidak menjawab dengan apa yang ada di pikiran beliau, tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga di saat kabilah-kabilah Quraisy ingin melakukan negosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin, ya Muhammad, alangkah baiknya kalau kita mencari jalan tengah dari persoalan keagamaan kita di tanah Arab Mekah ini. Bagaimana jalan tengahnya? Tahun ini kami sembah Tuhanmu, tahun depan kau sembah Tuhan kami. Hal itu juga diberitahu oleh Allah kepada baginda Nabi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Maka diutusnya Rasul kepada satu kaum adalah pertanda bahwa Allah menginginkan agar umat itu menjadi umat yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW sudah tiada, para sahabat juga sudah tiada, yang ada sekarang adalah para ulama, para mubaligh, para kiai, para buya, para ustaz, mereka lah pewaris-pewaris Nabi, dan mereka lah yang menunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Ini indikator pertama Allah menginginkan kita menjadi orang baik, Allah utus Rasul kepada kita. Yang kedua, apa pertanda Allah menginginkan kita menjadi orang baik? Allah tanamkan dalam diri kita fitrah, sebuah potensi yang Allah stempelkan kepada setiap manusia. Apakah dia lahir dari rahim seorang ibu Yahudi, ataukah dia lahir dari seorang ibu Nasrani, atau Majusi, atau Musyrikah, setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini memiliki potensi untuk mendeteksi keberadaan Tuhan yang kita sebut dengan fitrah. Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi
yunassirani yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, Allah stempelkan sebuah potensi yang sangat dahsyat, yang tak tergantikan oleh apapun. Itulah potensi fitrah. Apa tujuannya? Agar orang mengenal keberadaan Tuhannya. Dengan fitrah itulah dia paham keinginan Allah atas dirinya. Oleh karena itu, orang yang fitrahnya terjaga akan cenderung untuk mendeteksi jalan-jalan kebenaran. Makanya kita melihat ada seorang ibu misalnya, mohon maaf, tidak pakai jilbab, tapi anak yang kecil, anak gadis kecilnya yang berumur 2 tahun pergi ke pesta, dikasih jilbab. Pertanyaannya, yang wajib pakai jilbab itu ibunya atau anaknya? Yang wajib pakai jilbab itu ibunya. Tapi kenapa anaknya dikasih pakai jilbab? Saya menduga keras bahwa hatinya sedang berkata bahwa pakai jilbab itu adalah sebuah ajaran kebenaran. Seorang bapak yang pemabuk, penjudi, kalau kita tanya kepada dia, Pak, apakah ingin anak bapak jadi penjudi? Dia akan mengatakan, tidak. Cukuplah saya jadi penjudi, anak saya jangan. Apa yang sedang berbicara di sini? Yang berbicara adalah fitrahnya manusia. Maka Allah stempelkan fitrah ke dalam setiap pribadi manusia, itu adalah agar manusia mampu mendeteksi jalan-jalan kebenaran itu. Yang ketiga adalah, setelah adanya Rasul, adanya fitrah, yang ketiga Allah berikan akal kepada manusia. Ad-dinu aqlun, agama itu akal. Ladina liman la aqla lahu, tidak ada agama kecuali orang yang punya akal. Makanya orang gila tidak wajib sholat. Orang yang masih kecil tidak wajib melaksanakan agama. Bahkan orang yang tertidur pun itu tidak diwajibkan melaksanakan agama, termasuk sholat di dalamnya. Kenapa? Karena akalnya hilang. Maka dengan adanya potensi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ adalah jalan untuk memberikan sebuah fasilitas kepada manusia agar mereka mampu mendeteksi jalan-jalan kebenaran itu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyentil agar manusia menggunakan akalnya. Wafi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu wahai manusia, apakah kau tidak melihat? Absara, basirah ini adalah kemampuan dan ketajaman akal dan hati manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saudara-saudara seiman dimanapun berada, oleh karena itu orang yang punya akal itu bisa dua. Bisa bentuknya hanya basar, bisa bentuknya adalah basirah. Apa bedanya basar dan basirah? Kalau kita bisa membedakan ini baik, ini hitam, ini putih, berarti mata dia masih bisa melihat. Tapi kalau dia sudah bisa membedakan ini halal, ini haram, berarti bukan hanya matanya yang melihat, tapi sudah mata batinnya yang melihat. Dan kiriman mata batin itu dimulai dengan akalnya manusia. Oleh karena itu, tingkatan akal yang paling tinggi itu siapa? Mereka yang disebut dengan ulil albab. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang ulul albab itu adalah mereka yang mengkombinasikan antara zikir, fikir dan kesadaran spiritualnya, dan mereka adalah orang-orang yang menggunakan akal dan nuraninya yang terdalam. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang saya muliakan, maka tiga inilah fasilitas yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mampu mendeteksi jalan-jalan kebenaran itu. Yang pertama, Allah turunkan Rasul kepada mereka. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka fitrah. Dan yang ketiga, Allah berikan kepada mereka akal. Dengan itu mereka bisa mendeteksi kebenaran itu. Makanya kalau jalan yang bersifat ijbari tadi itu tidak ada sorga neraka, sementara jalan ikhtiari itu ada sorga neraka di situ. Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja dengan imannya itu, maka dia akan mendapatkan kebalasan dari perbuatan baiknya. Demikian juga lah, tatkala mereka tidak mampu menggunakan potensinya itu dengan sebaik-baiknya, mereka berbuat jahat, maka balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan ini, mari kita tempuh jalan-jalan baik itu. Mudah-mudahan kita sebelum wafat mampu menempuh jalan baik itu, agar meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.